record dulu. Oke guys, match kedua antara Onyx melawan RBG. Sans dilepas lagi linknya ya. Efektif sekali Bu Demon Start. Karena bisa dibilang early punya damage. Dari mulai magical damage kita tahu pasti early-nya sangat kuat. Apa kalian mau ngomong 80 tahun sisanya tambah umur 110? Goblok. Talia silakan Talia. Goblok. Iya benar banget, dan sudah ada popoling coba Mon Kagura dari segi Onyx, dan sedangkan dari Rebel and Conflict sudah ada Benedetta, Johat, Esmeralda. Oke, kita lihat di sini ya guys ya, siapa ya? Kurangnya cuma satu sih, Mas. Mereka masih butuh high ground satu lagi harus. Di sini Trian dikasih Chou. Loh. Ini Chou. Sebentar. Chou sama Popol digabung bisa ya emang ya? Termasuk cepat. Oh, Popolnya jadi support. Trian jadi tank. Emang gitu guys ya, kalau orang udah jago itu bisa ngapa-ngapain. Kita bakal coba langsung aja menuju Karol dan Oke. Oh enggak, Chou-nya tetap jadi semi. Game yang kedua di match yang pertama. Dan lihat Sugar langsung fokus menuju Hyper Cyclops. Mantap. Hyper Cyclops sip. Emang sekarang udah aneh-aneh guys ya. Ini juga sangat tapi sering dipakai di screen ku dari seorang Cyclops menggunakan satu buah parfum buff. Oh, tapi masuk akal juga si Chou kayak gini. Chou level 2 kan bisa langsung rusuh. Dan lagi mereka mencoba untuk mengganggu terus membuka. Halo Pak Haji, halo. Halo Sans, halo Sans. Hati-hati Sans. Dari pergerakan Onyx Esports yang terus memberikan pressure di area jungle. Di sini Sugar Dangki lagi nge-live ya guys ya, si ganteng. Oke, Trian. Loh, Val. Kalau dari orang-orang. Aduh, di first blood cuy sama Trian. Press blood Onyx ya, press blood Onyx. Mati nih Kiboy. Mati. Execute. Tus. Tapi Rebellion dari kemarin early-nya bagus loh, selalu. Tapi mid game-nya tiba-tiba aneh, kayak kalah tempo. Dadah Birul. Dadah. Dengan adanya dua tank kali dari Drian dan juga dipancing cok sama Kaguranya cok dari Rebel Game Fix bakal udah pasti fix diacak-acak di arah backline. Pick me. Ini ngapain pick me? Udah sana tuh ketik City tuh di ruangan sebelah tuh City. Kan banyak tuh laki-laki ada judi tuh kalian yang mau iko-ikoyan di samping yang mau iko-ikoyan. Power dari segi Sugarnya belum ada peak powernya, tapi dia dikasih cepat. Dia telah dimiliki, tapi memilih untuk kayaknya counter cyclop hyper deh. Ngapain ngetik city di sini, cuy? Oh, jungle sekarang dari parkour juga diganggu. Oke, Trian melakukan blunder di sini. Cewek apakah akan mati? Di cancel, cuy. Flameshot. Dan Rebellion Genflix, tengok ini 5 membernya langsung ngerespon ke area tengah. Dan itu dimaksimalkan dulu oleh Onyx Esports gak panik. Tek. Mereka berhasil untuk ngedapetin objektif gaming, yaitu Turtle. Kita bisa ngeliat tadi dari Turtle camnya juga. Dan ini adalah... Halo! Iya, benar banget. Dan Huba lagi disuruh bilang. Halo Mas Aura. Nonton stack video mantap. Oh, oke. Okay. Ada King di sini, Maharaja. Halo Maharaja. Halo orang tua. Maharaja kita ya guys ya. Orang tua kita guys ya. Tapi ingat, Uts, pasukan dia miliki bakal bertahan di lane-nya. Enggak usah niru-niru. Keluar dari goa. Tapi kali ini para pemain dari tim Rebel Genflix sudah berada di arah rumput. Akan kata jadi gengki di arah top lane juga di depan sana. Sungkem. Sudah tahu tidak mungkin Sugar seorang diri tanpa ada pengawalan ketat dari tim Rebel. Tapi RBG dari kemarin early selalu bagus ya, Pak ya, early-nya. Tapi dia kayak kalah tempo. Dia bersembunyi dengan sangat di mid game. Menunjukkan dirinya, tapi oh, dia di sini yang berada di arah jungle. Mati, Boy. Dadah. Gak mati. Masih mati. Trot. Mati semua, Cok. Drian bersembunyi pula langsung tendang. Enggak tembus tembok, Cok. Mengsedih asu. Mengsedih. Mati. Yor, gua punya teka-teki, Yor. Apa? 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 Hilang sudah. Apa teka-teki? Wow. Ya gini lah, guys. Emang punya teka-teki terus hilang anak. Ya ini, Maharaja. Gue sih nggak apa-apa berhaka sama orang tua kayak lu ya. Nggak apa-apa, emang gue bukan orang tua kok, gue bocah kok. Gue nggak mau jadi orang tua, biar gue awet muda. Udah nyampe belum dikit gue?
Bentar, gua cek yang sini ya. Saya kan gua itu meninggalkan rumah. Gua jadi barang-barang masih di kotak. Nanti gua pura, nanti gua nanti fotonya gimana ya kok ya? Pura-pura gimana ya? Masa gua pura-pura ngerokok gitu. Ya enggak usah merokok. Ya terserah lu, lu mau ngapain, bebas. Oh, gua, ya, bebas ya. Ya udah nanti gua ngomong gini. Halo, ini produk dari Cetek Beora. Di sini mengandung narkoba gitu ya. Itu namanya lu membuat buruk nama Savage si Bay. Gak ada yang mau beli itu abis itu Yur. Kena penjara gua anjing. Gak ada lagi lu liat gua live streaming nanti. Oh, iya, Bandar Eko ini. Masih beda level sih guys mid game-nya. Keren, Onyx keren. Onyx ini RD gini Yur. Nantinya gak tahu cok. Kurang konsisten Onyx tuh. Iya. Kurang lah. Gua karena mereka yang rada konsisten aja. Mati semua. Diratain sama preman. Diratain preman lengok dong. Rebellion Conflict 2 tumbang di atas dan di tengah pun Onyx Esports Suns berhasil melakukan solo kill di area tengahnya. Jadi 3 member tiba-tiba langsung hilang begitu aja setelah mereka kalah dari war yang ada. Dan mereka satu persatu lagi muncul lagi, tidak menunggu, nggak bisa melawan setup. Dan Onyx Esports semakin nggak kasih napas. Mereka langsung aja ngegas di sisi yang berbeda. Sorry guys, barusan istri udah rata sama Sans co, rata udah dipukul. Ep, dipancing, ep. Dibuat main cok sama Sanso. Ayo RPG masak hanya menjadi pelengkap di MPL guys. Ayo semangat RPG, bisa. Untuk mendapatkan point kill dan tidak melakukan blunder di scene kompetitif di Liga nomor 1 di Indonesia sangat sakitnya. Yes, jelas banget di sini Sans kita lihat. Yang penting ikut MPL ya guys, daripada GPS dan Koib. GPS Koib. Agak jauh dari Koib. Talking about money. Siapapun yang terlihat di map langsung diajar oleh Onyx Esports. Wow, sakitnya. Woi Rapli. Hey kok? Kenapa kok? Sans. Kok lu nggak ngekes bareng Mona? Ini kan barang dangki. Enggak, Mona itu kok apa aku ngajak dia tuh sungkan kok. Kastaku berbeda, kastaku kalah jauh sama dia. Dapat apa kan baru mereka. Ada susah dapat. Rafaela dari Uba ini. Mati. Wih enggak jadi, Cok. Udah lah, diam aja lah, Cok. Mending diam. Kalau dapatkan harus hilang. Oh, menit 8 di wipe out. Kan suruh datang itu. Gini, siapakah tim yang paling sering di wipe out di MBL? Dikat langsung dari dalam. Kemudian cepat-cepat nih. GPX. Emang kalian tuh sip. GPX ada di MPL, sip. Gua tahu sih, memang kalian berharap banget gitu GPX masuk MPL. Sampai timnya aja enggak ada di MPL, dia mau paling sering wipeout. Sip. Kedua ini begitu menyulitkan mereka, bahkan Rebellion Gunflex mereka. Kalian tuh emang cinta banget sih sama GPX. TikTok. Nice initiation dari Rebellion Gunflex mempanis Sans untuk kali pertama. Sans tumbang. Gitu. Kali ini kondisinya sih begitu mengejutkan ya.
Masih ya, birahi modenya masih ada. Talia silakan. Nih, Natanya tadi kena apa ya? Wah, Adrian pas banget coba nangkapnya. Ya, Adrian tadi nangkapnya pas banget. Alinya tadi ke Balmon. Hai Winda. Halo Winda. Jangan gitu kok sama calon anak buah kita kok. Halo, Mas Eko. Enggak sih, dia teman gue sih, Yur. Ya, dia teman kok. Dia bos. Emang game kedua udah? Oke, berarti Mam. Ini SP udah, Cewin. Apa? OTW udah. Iya, Bang. OTW udahan. 2-0. Halo, Mam. Lu kok gak ngelakar lebih ini, Mam? Bunda. Anak buah. Aku ngomong apapun salah lo, guys. Sumpah, guys. Pengen nangis aku, Cok. Belum. Yur, lu udah tinggal di rumah sekarang? Enggak. Masih di hotel. Ini gua bentar lagi mau ke GH, mau jemput Linda. Dia pengen lihat tempatnya. Manja banget tuh. Pasti CEO diktator Sakarpu. Hanya menyisakan satu jelanot WoW dan Onyx Esports mendapatkan banyak sekali keuntungan. Di sini Onyx Esports ya guys ya, ternyata membantai-bantai. Aku enggak tahu sih, kayaknya akan menjadi akhir. Hehe, Norman. Kok abis gini temanin Discord dulu kok. Gua 2 jam baru off. Hehehe, Norman. Dia berani banget loh di area bawah sendirian, sementara itu teman-temannya di area atas. Sepercaya diri itu Onyx Esports di game yang kedua kali ini. Wah, cuek kayak ngomong dewean, Cok. Nang grup iki, Cok. Keributannya tidak terpancing oleh Rebellion Genflix. Mereka dengan trigger disiplin yang dilakukan oleh Rebellion Genflix dengan sabar, enggak mau komit karena Sans masih di soplet. Cewek, enggak bisa pulang, maunya digoyang. Dapatkan tumbangin begitu saja oleh seorang Jelonado. Wow, tapi ternyata biru. Kali ini di arah top lane sana dapat killing spree. Sans sudah menghilangkan satu orang penting untuk mendefense dari base Rebellion Genflix. Di arah belakang langsung dikeluarkan Ali Top and Bow dari top lane sana, bangun jadi fokus juga untuk para pemain tim dari Ubah. Huba. Mana ini? Dem. Wih, Sans hampir mati, masih bisa deh. Mundur terlebih dahulu, nggak mau memaksakan karena mid lane-nya bakal bisa didapatkan oleh tim Onyx Esports. Budi Bong Sans silakan. Iya, sini akan menjadi super minion untuk selanjutnya. Onyx kemarin udah tanding belum ya? Onyx kemarin udah tanding. Eh, Onyx ini masih match pertama kan? Dari player Gold by Livin by Mandiri. Onyx ini match perdana dia kan? Onyx Esports menduduki top dari Gold-nya. Dan kalau dari Rebellion Games sendiri ini kayak biru, Jelonot Wow, berusaha sekuat tenaga untuk mengejar. Tapi Sugar dengan adanya Cyclops, kayaknya kayak Lee ini gak bisa terlalu memaksimalkan damage. Tapi Cyclops Hyper tuh bagus atau jelek sih? Karena Cyclops di nomor 3. Play! Cyclops Hyper kuat apa jelek? Kagurannya selalu ya, bisa bagus. Enggak, ini kebanyakan inilah, Cok. Nonton kontennya Eko. Kontennya Eko lu lihat hero apapun jadiin hyper, Cok. Harusnya lu berterima kasih banyak, Cok, sama Cyclops. Lu bisa jadiin thumbnail. Lu nih ngentot, Cok. Enggak, mereka tuh kebanyakan nonton konten lu. Lu kan kalau skin apapun keluar lu jadiin hyper. Enggak juga. Ini kan lu ini. Di ulti darlang. Lu thumbnail kan, ini thumbnail lu bagus nih, thumbnail lu tuh. Cyclops. Namanya Cyclops Hyper kuat. Ah, itu tuh. Gua senang banget kayak gitu-gitu tuh. Mencoba untuk bertahan, bulskir sepan, bulskir the game. Dan lihat kapaknya di sana memberikan seorang jelon atau beresio. Wih, ulti lagi di end. Nice, Sonic. Oke. Rata ki.